所以我们遇到的第一个困难就是有的马上让用到的，我们怎么说服消费者如此高品质的产品能卖这么便宜。马上让用到的一个名字就是 bagaimana meyakinkan konsumen bahwa produk sebagus ini bisa dijual dengan harga sekompetitif ini。第二个问题是，第二个困难是，我们进入了印尼这个市场，我们希望长期在印尼发展，我们需要招募非常多优秀的印尼的本地的同事。Tantangan kedua yang kami hadapi adalah kami masuk ke pasar Indonesia, kami berharap bisa berkembang dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kami membutuhkan banyak tenaga kerja atau sumber atau tenaga ahli untuk mewujudkan.我们的策略很简单，就是四条。Strategi kami adalah sangat sederhana。第一条是更好的设计。Strategi kami adalah empat, yang pertama adalah desain yang lebih baik。第二个呢是更好的用户体验。Yang kedua adalah pengalaman pengguna yang lebih baik。第三个是更好的品质。Ketiga adalah kualitas yang lebih baik。然后一半以内的价钱。Dan tetapi harganya hanya setengah harga jualnya。Mengapa produk yang sebagus ini bisa dijual dengan harga yang begitu kompetitif? Ini karena adalah model ditentukan oleh model bisnis yang dimiliki oleh Xiaomi. Kami berusaha untuk menekan modal, menekan biaya sehingga bisa menjual produk dengan harga modal. Kami tidak mencari untung dari bagian hardware atau perangkat keras. 这样的话呢，我们的手机就会质量也非常的好，然后价钱也非常便宜。Dengan begitu produk kami kualitasnya akan sangat baik dengan harga yang sangat kompetitif. 能够买到又好又便宜的产品，是我们每个企业的目标。Saya percaya bahwa perusahaan manapun tujuan utamanya pastinya ingin memberikan produk yang terbaik dengan harga yang terbaik kepada konsumen. Apa menurut bagi saya Xiaomi itu apa? Sebenarnya ini bisa dikembalikan agak jauh ya, saya flashback.10 tahun lalu sebenarnya saya sudah berada dalam kondisi setengah pensiun. 在我40岁的时候，那个我觉得，我还有机会，为消费者多做点事情。Pada saat saya berumur 40 tahun, saya merasa saya masih punya kesempatan untuk berbuat lebih banyak bagi konsumen. 我就下定了决心创办小米，来改变整个制造业，帮助制造业转型升级。Nah, di saat itu saya bertekad untuk mendirikan Xiaomi untuk membantu merubah industri manufaktur. 本质上就是用互联网的想法来做硬件，来做制造业。Intinya adalah menggunakan cara internet atau online untuk melakukan bisnis manufaktur. 因为我自己呢，深入的参加了我们每一块。每一款手机的设计，我觉得到今天为止的话，我依然对 Redmi 3还是评价非常之高。Ya, karena saya sendiri ikut serta secara mendetail dalam pembuatan maupun desain dari setiap jenis smartphone kami. Jadi sampai saat ini sebenarnya Mi Note 3 masih saya masih memberikan penilaian yang sangat tinggi pada Mi Note 3.哪怕像Redmi Note 5A 这样的价钱的产品，我自己用了三个月。Ya, dan bahkan produk seperti Redmi 5A, produk seperti ini aja saya sudah menggunakannya selama 3 bulan. 我希望把产品做好，这样才能不辜负米粉对我们信任。Saya ingin membuat produk yang baik sehingga tidak mengecewakan para penggemar kami.